kepada Babinsa dan Babin Kamtibmas untuk bisa mengetahui bagaimana menggunakan aplikasi Cilacap. Namun kami menyadari bahwa tidak mudah langsung diterima. Oleh sebab itu kami juga mohon bantuan terus di supervisi agar di lapangan juga bisa berjalan dengan baik. Kami pun akan terus turun ke lapangan untuk mengecek kemampuan para Babinsa, Babin Kamtibmas di 3.002 puskesmas se-Jawa dan Bali. Penyiapan tracer dari anggota TNI khususnya yang nantinya akan ditugaskan di wilayah mulai dari Sabang sampai Merauke, saya yakin masyarakat bisa menerima. Karena tugas TNI adalah membantu pemerintah. Dalam hal ini adalah mengatasi pandemi COVID-19 dengan menurunkan angka positif dengan cara kita melaksanakan tracing kontak erat kepada seluruh masyarakat yang dimasuk dalam proses pelacakan akibat kontak erat.